Yang berhormat Pasir Gudang, silakan. Dengan izin Tuan Yang Dipertua, sebelum saya mengemukakan soalan lisan ini, mohon izin bagi pihak rakyat kawasan saya di Pasir Gudang mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah memenangi pilihan raya kerja. Dan alhamdulillah pagi ini telah selamat mengangkat sumpah. Soalan saya, Tuan Yang Dipertua, nombor tiga. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Pasir Gudang ingin mengetahui kedudukan aliran tunai FELDA pada ketika ini dan juga bertanyakan apakah langkah-langkah untuk kerajaan membela nasib peneroka FELDA. Untuk makluman Yang Berhormat, pada masa ini FELDA sedang mengalami masalah kedudukan aliran tunai yang amat kritikal berikutan terdapat pinjaman dengan institusi keuangan yang berbaki sebanyak 8 bilion ringgit sehingga Jun 2018. Selain itu, harga minyak sawit mentah ataupun CPO yang rendah juga merupakan salah satu faktor yang memberi kesan kepada kedudukan aliran tunai FELDA yang semakin berkurangan. Maka, pelan pemulihan kedudukan aliran tunai FELDA merupakan salah satu pelan jangka panjang yang sedang diberikan tumpuan oleh lembaga pengarah dan pengurusan FELDA yang baru dilantik pada bulan Julai 2018 dan perkara ini telah pun dimulakan dengan mengadakan perjumpaan dengan beberapa institusi keuangan untuk menstrukturkan semula pinjaman FELDA dengan institusi keuangan yang berkenaan. Dengan kaedah ini, FELDA dijangka dapat mengurangkan 15% bagi pinjaman kepada 6.8 bilion ringgit pada akhir tahun 2018. Selain itu, FELDA juga sedang dalam rangka untuk melihat keperluan menjual aset-aset yang bukan strategik seperti hartanah di London, Sarawak dan juga Sabah yang dibeli dengan kos sebanyak 2.2 bilion ringgit. Kaedah ini dapat menampung sebahagian daripada komitmen FELDA kepada 112,635 peneroka dan dengan kaedah yang dilaksanakan seperti di atas, FELDA dijangka dapat memulihkan kedudukan aliran tunai dalam tempoh 2 tahun yang akan datang. Dalam Dewan Yang Mulia ini, kerajaan ingin memberikan komitmen untuk memulihkan FELDA secepat mungkin demi kesejahteraan peneroka-peneroka FELDA selaras dengan matlamat penubuhan FELDA di bawah Akta Kemajuan Tanah 1956. Isu dan langkah dalam pemulihan pengurusan keuangan dan tadbir urus FELDA akan dibentangkan secara terperinci dalam kertas putih FELDA yang pada peringkat akhir dan akan dibentangkan dalam sidang kali ini. Dengan langkah ini, kerajaan percaya kedudukan sebenar agensi ini dan langkah pemulihannya akan dapat dikenal pasti dan dapat diambil perhatian oleh ahli-ahli Yang Berhormat. Seterusnya, kita juga sedang dalam rangka pelan tindakan pemulihan menyeluruh yang bersesuaian yang untuk memberikan manfaat langsung kepada FELDA dan juga warga peneroka FELDA. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Sri Gudang. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan tambahan saya ialah apakah langkah-langkah kerajaan untuk mengurangkan beban hutang peneroka-peneroka FELDA yang membebani mereka sekarang ini? Terima kasih Yang Berhormat Pasir Gudang. Saya kira perkara ini telah pun kita bincang dan bahaskan dalam sesi yang lalu di mana kerajaan mengambil maklum antara komponen terbesar hutang peneroka FELDA adalah pinjaman sara hidup untuk tempoh tanam semula di antara 1 hingga 3 tahun dan juga pinjaman pendahuluan hasil sawit di antara tempoh 4 hingga 9 tahun. Di antara komponen lain yang membebankan peneroka-peneroka FELDA dalam konteks hutang yang diwarisi ini adalah kadar faedah yang dikenakan
yang kita sedia maklum, ketika perjanjian ditandatangani, kadar faedah yang dikenakan adalah 6.25%, tetapi berdasarkan kaedah reducing balance, akhirnya pada tahun yang ke-9, peneroka hanya dikenakan pada kadar 3.8%. Komponen seterusnya ialah tentang penyelenggaraan jalan-jalan pertanian dan jalan-jalan kebun yang diselenggara oleh FELDA dan terpaksa dipindah kos ini kepada peneroka-peneroka FELDA yang pastinya juga akan meningkatkan bebanan hutang peneroka-peneroka FELDA. Maka sekali lagi kerajaan sedang melihat bagaimana kita dapat menjamin kesejahteraan peneroka-peneroka FELDA dan pada masa yang sama mengurangkan bebanan sara hidup yang terpaksa ditanggung oleh mereka. Justru itu, pengurusan baru FELDA telah mengambil ketetapan bahawa pinjaman sara hidup dan juga pinjaman pendahuluan hasil akan terus diberikan kepada lebih 32,000 peneroka FELDA yang mengambil option dan pilihan ini, dan tidak akan berlaku kelewatan seperti pada bulan pertama apabila kita mengambil alih kerajaan. Komponen yang lain seperti penggunaan baja tempatan, penyelenggaraan jalan dan juga kadar faedah ini sedang diteliti oleh kerajaan berdasarkan kedudukan kewangan FELDA dan juga kedudukan kewangan kerajaan pada hari ini. Terima kasih. Soalan tambahan kedua. Soalan tambahan. Ya, pasti salah. Ya. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih Menteri. Kita tak boleh meletakkan orang-orang peredar ni ekonominya bergantung semata-mata kepada hasil sawit. They will never get anywhere. Perlu ada pendekatan baru mempelbagaikan sumber-sumber pendapatan mereka. Yeah? Jadi saya ingin bertanya, adakah usaha pihak kerajaan hari ini untuk melihat pada peluang-peluang bagi peneroka peredar mendapatkan pendapatan dari sumber-sumber yang lain? Soal kerugian dialami ikut itu bukan masalah perniagaan yang tidak dilakukan, masalah pengurusan. Kalau pengurusannya elok, cekap, tidak ada masalah. Walau apa sekalipun jenis perniagaan yang boleh diterokai oleh pihak FELDA, koperasi-koperasi FELDA, FGB dan sebagainya. Yang menyebabkan kerugian dan cash flow problem ini disebabkan pengurusan. Buang pengurusan tu, ambil pengurusan yang lebih cekap. Kita sokong. Apa tunggu lagi? Terima kasih. Terima kasih Pak Sesalak. Sebab itu saya nyatakan tadi, Kerajaan Pakatan Harapan telah mengambil ketetapan untuk meletakkan pengurusan baru FELDA mulai Julai 2018. Masalah yang dihadapi ialah kita mewarisi legasi pentadbiran UMNO dan Barisan Nasional yang bila diberikan amanah, mereka curang, mereka melakukan rasuah dan penyelewengan. Ya, itu dah lah. Saya ingat sesi ini, penggal ini, we are not going to talk. Berbahas cara macam tu lagi. Malu dekat ni, ni Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Malulah sikit. Future Prime Minister. Okey, beri kesempatan kepada Menteri untuk menjawab. Silakan, silakan. Elok lah. Apa dibangkitkan soal-soal itu lagi? Do it better now. All the best to you. Okay, point taken. Silakan, Menteri. Benarnya, saya menyokong kenyataan Pak Sesalak bahawa pengurusan yang tidak cekap harus dipecat dan dibuang. Dan itulah yang kita telah lakukan. Tapi itu pun nak jadi calon di Parlimen Port Dickson yang disokong oleh anggota UMNO dan juga UMNO Bahagian. Jadi saya harap Yang Berhormat Pak Sesalak boleh memberikan kuliah ini kepada mereka. Mengapa kita mengambil tindakan? Kita mahu membela peneroka-peneroka FELDA
dengan meletakkan pengurusan yang cekap, profesional yang dapat membela nasib peneroka-peneroka Felda. Yang kedua, kita juga setuju bahawa kita ada pendekatan baru untuk diversify aktiviti peneroka-peneroka Felda ini, khususnya di kalangan generasi yang kedua. Mereka juga harus diberikan peluang dan opportunity untuk reskilling, upskilling supaya mereka ada kemahiran baru dan dapat menceburkan diri dalam aktiviti-aktiviti baru yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga masing-masing. Terima kasih, Pak Sri Salak. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Saya bedakan satu. Soalan tambahan yang ketiga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Tuan Ketua. Saya ingin... Tuan Ketua, soalan tambahan. Kota Melaka ke? Kubang Krian. Kubang Krian. Kubang Krian. Terima kasih.